Guys, tahu kan fasilitas Tokyo Hub Peak 2, Lifetime Mall yang ada di Tokyo apartemen dengan puluhan tenant hits? Infonya sudah ada beberapa tenant yang buka loh. Yuk kita keliling ada apa aja? Wah, banyak ya. Beberapa sudah renovasi kiosnya. Rencananya akan buka secara bertahap di bulan Juni loh. Nah, ini dia salah satu yang sudah buka, namanya Cafe 32. Yuk kita intip ke dalam ada apa aja? Oh, ternyata ini bakery dan cafe, guys. Jadi bisa sekaligus nongkrong hits nih. Tempatnya juga asik banget loh. Menu makanannya pun bervariasi. Yuk kita coba salah satu favoritnya. Gimana? Sudah nggak sabar kan semua tenan di Tokyo Hub ini buka semua? Udah gitu, tenannya banyak dan nambah terus. Mulai dari Farmers Market, Zap Laundry, Ultraman, Gokana, Sechi School, Kopi Kenangan, Starbucks, Sushi Go, Papa Jack, Indomaret Point, Otimo Bakery, Sechi Klinik, dan puluhan tenan lainnya. Ya, jadi bagian dari Tokyo Riverside Apartment, apartemen dengan lifestyle terbanyak. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye!